apa, Persis Solo masih lagi boleh menandingi ya John Book ni, masih lagi ada serangan-serangan, bahkan masih menjaringkan gol awal ya. Gol pertama itu jaringkan oleh Manas Nanta dan masih lagi menyerang kalau kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, untuk video reaksi hari ini kita nak react kepada satu video dari channel Wajib Tahu. Video ni bertajuk Full Power B6 Soccer Times bikin pemain John Book gagal fokus versus 1-2 John Book. Alright guys, ini adalah sempena perlawanan di antara John Book Hyundai menentang Persis Solo Kita nak react kepada ini dia. B6 Soccer Times ni mungkin ultras daripada Persis Solo. Kita nak lihat videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Cepatkan ni guys. Persis Solo sak jus. Okay. Surakatan suka Surakatan guys ini dia Ultras Persis Solo Wajib Tahu jangan lupa untuk subscribe channel Wajib Tahu ni guys. Okey, Persis Solo sak jus ataupun sak jose B6 itu mungkin adalah ultras untuk Persis Solo guys Pada teman-teman yang tahu tu boleh tulis di kolom komentar di bawah guys. Okey, dia di tribun sebelah kiri Kebiasaannya di curva tapi ni di belah kiri Ada nyanyian-nyanyian lagunya. Alright kalau kita lihat di papan-papan iklannya di situ ada juga sponsor daripada Hyundai Kemungkinan perlawanan persahabatan ni sempena sponsor daripada Hyundai Semua ada di video. Kalau kita lihat mula memenuhi tribun-tribunnya masih lagi dia masuk tu. Ini ada dalam 20,000 guys Kalau di sebelah sana mungkin ada dalam 10,000, mungkin di belah sini kalau penuh mungkin dalam 10,000 lagi, mungkin 20,000. Kalau kita lihat daripada stadium tu mungkin boleh penuh dalam 40,000 lebih kurang. Masih ada lagi yang baru masuk memenuhi tribunnya. Solo di kota Solo. Kepada teman-teman yang mungkin berada di tribunnya pada masa ini, mungkin boleh tuliskan di kolom komentar di bawah guys. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Wajib Tahu juga Wajib Tahu. Ada lagunya juga guys. Keras juga nyanyiannya. Ya.
Hujan eh. Agak hujan renyah-renyah eh. Hampir-hampir sahaja. Gol. Daripada kesilapan tadi tangkapannya. Agak licin sikit bolanya. Tapi di tribunnya mempunyai bumbung guys eh. Jadi mungkin tak ada apa-apa kalau hujan. Kita boleh tengok di situ. Baik, baik. Dah mulut penuh guys eh. Kalau kita lihat tadi ramai yang baru masuk, sekarang ini dah mula penuh di tribunnya guys. B6. Ini semuanya berdiri guys eh. Situ ada dia punya keponya ataupun ketuanya di bahagian tengah tu, di tangga tu guys. Adakah ini jaringan guys? Bukan. Tak. Persis Solo masih lagi boleh menandingi ya. John Book ni masih lagi ada serangan-serangan, bahkan masih menjaringkan gol awal ya. Gol pertama tu jaringkan oleh Mana Senanta dan masih lagi menyerang. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dekat sini, penjaga gawang Persis Solo masih lagi tidak dicabar ya. Dia sorang-sorang kat situ. Serangan di bahagian half John Book, so maksudnya masih lagi imbang lah, mampulah menyimbangi Jungkook ni, pasukan daripada Korea Selatan guys eh. Duh. Semakin penuh eh di bahagian Ultras P6 ni. Berdiri semua guys. Masih lagi berdiri. Itu dia penuh guys. Apa benda eh? Pengumuman eh? Itu dia. Alright guys, itu dia eh. Ha, B6 Surakarta eh. Ha, itu adalah supporter Persis Solo. Mungkin ini adalah Ultras ya. Pertama kali aku melihatnya.
So kalau teman-teman adalah Ultras Persis Solo ataupun mendukung Persis Solo, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah guys eh. Alright guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan video ni guys? Jangan lupa untuk subscribe channel Wajib Tahu ni guys eh. Aku letakkan linknya di bawah. Okay, jangan lupa untuk like video ni. Kepada teman-teman yang masih lagi belum subscribe channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video reaksi akan datang guys. Assalamualaikum.